Halo guys, welcome back again with Festive. Oke, jadi Zon kali ini kita akan mainkan game Roblox lagi di game Anime Fighter Simulator. Dan ya, game Anime Fighter Simulator ini baru aja ada update terbaru, yaitu map dari anime Yu-Gi-Oh guys. Dan untuk sebab persoalannya, kita langsung aja videonya, let's go boy. Oke, kita sudah berada di dalam game Anime Fighter Simulator. Dan seperti yang kalian lihat, sekarang sudah update ke-27 guys ya. Update ke-27 di sini adalah update map World of Games, yang mana ini update dari mapnya tuh anime Yu-Gi-Oh guys ya. Kemudian di update lognya ada 12 fighter baru, ada Robux ya di Psychic City kayaknya nih ya. Terus ada Ultimate Time Trial. Nah, ini ada time trial baru ya, yang tadinya ada Last Time Trial, Great Time Trial, segala macam. Nah, ini ada Ultimate Time Trial guys, di level apa yang lebih susah atau yang paling susah untuk saat ini, mungkin bisa dibilang sumpah itu susah banget, nggak bohong. Sama ini sekarang ada event nih ya, event time nih 5 kali time, gue juga masih belum tahu level cap. Terus ada Illusionist in the Time Trial, time multiplayer, Mad Defense dan segala macamnya lah pokoknya lah ya. Oke, sekarang kita bakal langsung aja ngebuka map dari anime Yu-Gi-Oh ini guys, itu ya World of Games guys. Kita langsung aja buka, butuh 5E buat bukanya. Duit gue di sini masih belum banyak-banyak banget juga sih, cuma 1Z doang nih. Dan sekarang kita sudah di kayak apa sih ini? Kayak padang pasir gitu ya. Ini kayak di Mesir enggak sih kalau nggak salah tuh ya. Kan kalau anime Yu-Gi-Oh kan emang tempat airnya kalau nggak salah Mesir tuh, lawan-lawan dewa Mesir segala macam gitu ya kan. Nih musuh tayangnya gue nggak tahu nih, lupa namanya siapa doi, unicorn nih. Kayaknya seleb si Kaiba enggak sih, gue nggak tahu nih. Kayaknya si seleb ini Kaiba deh. Oke, sekarang kita bakal langsung aja coba menggacha momen guys. Kalau sebelum itu gue pengen ke apa sih namanya, ke time trial dulu deh, beli-beli segala macam, nanti gue gacanya bau. Sekalian kita ngeliat apa namanya ini guys ya, ultimate time trial tuh ya. Ultimate time trial nih ya, di sini nih sumpah boy itu susah banget. Kalau nggak salah tuh darahnya satu mobnya ya di yang awal nih ya, pintu gerbang awalnya itu the Z boy darahnya, gue gak bakal kuat sih itu sini. Yang warna biru tuh yang tadinya cuma 1 terus jadi 3, nah sekarang jadi ada 4 guys pintunya guys. Oke, sama ini sekarang lagi ada event apa sih namanya. Oh ini nih Illusionist nih, gue baru tahu anjir. Apaan nih? Hah? Transform the appearance of one fighter to another. Maksudnya jadi kayak cosplay gitu. Kayaknya cosplay deh. Coba-coba ya, kita coba. Ini kita Buddha. Buddhanya kita transfer. Aduh, jangan Buddha. Enggak kenapa deh, coba Buddha kita transfer ke Baldman ya. Kita teori coba ya guys. Ini udah ada order in appearance. Alah, ternyata pakai Robux, kampret guys ya. Oke, jadi intinya ini tuh buat ngubah gitu guys nih, Baldman yang tadi. Jadi tapi bentukannya Buddha gitu loh ya. Jadi anggap aja kalau kalian suka unit tertentu, kayak aduh nih gue suka banget nih sama desain nih siapa nih, Zeus nih anggap. Tapi Zeus ini udah ketinggalan lama ya kan. Kalau di map sekarang tuh, di update sekarang tuh kayak nggak terlalu OP gitu loh. Tapi suka gitu sama karakter Zeus ini. Nah, ini bisa di fuse ke unit terbaru kalian atau terkuat kalian guys ya. Jadi anggap aja unitnya si Jotaro tapi bentuknya itu Zeus guys. Cuman gue gak tahu jurusnya tuh bakalan tetap Zeus atau Jotaro ya. Oke, kita ke trail shop dulu aja. Sekarang gue pengen beli apa ya, super XP boost ada gak sih? XP boost gue ada, super luck kayaknya. Gue butuh super luck sih. Kita butuh super luck, kita langsung beli aja satu biji dulu aja. Dan sekarang kita bakalan langsung ke World of Games lagi guys ya. Kita sekalian gacha gaming guys. Oke, nih ya untuk gachanya satunya 165k, gila lumayan. Wah, mahal banget. Ini gue sekali max open berapa nih? Butuh 1T ternyata. 1T ini 204E ternyata guys. Oke, nggak terlalu mahal banget ternyata. Gue bakalan pakai ya super luck. Tunggu PT, aduh gue PT ini gue pakai dulu deh. PT pakai, super luck kubus pakai dulu. Auto langsung. Oke, langsung dapat mythicalnya guys ya. Sekali coba langsung dapat mythical, tumben guys. Memang pasif sedang wangi anjir. Tuh dulu tadi dapat apa sih, mana sih invent nih. Biasanya kalau habis gacha gini, nah ini inventory. Oke,
kita dapat langsung mitikalnya si seleb ya, lawannya seleb, tapi ininya seleb juga nggak jelas boy. Terus di sini aduh tuh tuh nih, terus di sini apa namanya nih, legendarinya si Yugi ya, ini Yugi legendarinya, ini gue lupa namanya siapa lah ya, sumpah guys, gue kurang ngikutin anime Yu-Gi-Oh boy. Ini Yu-Gi-Oh tuh gue nonton waktu bocil doang pas di TV guys, jadi gue nggak nonton lagi. Terus di sini ada siapa gue nggak tahu, Maybelline siapa, coba komentar di bawah guys yang apa nama-nama karakternya ya. Terus kamennya ada ini gue nggak tahu siapa lah nama-namanya, gue nggak tahu sumpah boy, mana satu doang kok sama ini satu lagi nih, sumpah gue nggak ada yang tahu namanya guys, sorry nih guys ya. Oke, kita ini bakalan gue fit dulu deh, gue fit ke tuh dulu tuh, jangan fit dulu. Oh iya, ini sekarang tuh mas opennya lagi cepet karena event time gitu deh kalau nggak salah guys. Tunggu ini kita lock-lockin dulu aja, ini lumayan nih ya, yang paling OP. Kita dapat blessingnya juga guys. Oke, not bad, langsung kita fuse aja, langsung select unlock fuse gaming. Langsung level 273 belum kampret, hampir aja. Oke, sip, saya unlock. Oh kan 274, untung guys gue inget boy. Oke, kita masuk open lagi sekali lagi, dapat mythical 4 biji, dan lihat guys, mas opennya cuma 15 detik guys, GG banget sumpah boy, mas opennya cuma 15 detik guys, itu GG banget sih. Nih kita mythicalnya udah dapat lumayan nih ya, GG gaming momento. Ada yang tank juga segala macam nih. Tuh dulu, Maybelline segala macam. Gue sumpah boy, gue nggak tahu boy nama-nama karakter-karakter anime ini. Oke, pokoknya kita lock-lockin satu-satu dulu aja deh buat nanti kita coba-cobain unitnya ya. Oke, kita coba sekali lagi fuse jebret gaming 275. Anjir, naik levelnya cepet banget ini. Kita langsung aja max open lagi. Dapet secret gua. Dapet secret GG gaming guys. Dapet secret momento guys. Jadi ini anggap yang ini Yugi biasa, ini yang Yugi yang satunya lagi, yang Yugi ya enggak sih? Kita langsung sok ke secret gaming guys. Gila, menggokil guys. GG gaming guys ya. Inilah yang terjadi ketika record gacha di saat record. Nah, gitu boy. Auto wangi anjir. GG gaming momento, gila. Suka gue kayak gini nih ya. Kita langsung infuse lagi 276 sekarang levelnya. Kita gacha lagi. Oke, udah dapet shiny mythical, not bad. Not bad guys, anjir wangi banget gue. What the freak man? Teori mewangi guys. Ada pergerangan ini. Wait, apaan nih, goblok banget. Wah anjir, kok jadi begini sih? Lah, what the freak man? Oh enggak. Kaget gue. Keren gue langsung pada hilang gitu boy. Oke, kita iniin dulu aja. Oke, sekarang kita fuse lagi. 277 sekarang level gue, gokil red band ini ya. Tapi berapa sih OBS-nya tuh sekarang? Yang di map ini 280-an guys ya. Red bed gue tuh masih ketinggalan jauh banget anjir. Levelnya 277. Oke, kita sekali lagi ya. Oke, not bad, dapat mythical sebiji doang sih. Oke momen. Oke, kita dapat lagi, kita red bed lagi, fuse lagi, guys. Tunggu dulu, ini yang what the freak man. Jangan bikin kaget apa ya? Selepnya gue giniin dulu, red bed lagi, dead. Oke, ini masih bisa nggak? 38 T sih. You don't have enough yen. Berapa yen sih? 205 yen anjir. Gila. Sekali open 205 yen guys. Tapi nggak apa lah, yang penting gue udah sikat. Menguangi gaming guys ya. Oke, sekarang kita bakalan coba-cobain guys ya. Aduh, tunggu dulu, gimana mau cobanya? Gue yang commonnya belum ada anjir. Enggak, komennya tadi gue udah ada boy. Sorry. Epic nih kayaknya tadi belum ada tuh. Oke, kita sekarang cobain dari yang komen-komennya dulu guys ya. Ini komennya ada Kofia Majai. Gue gak tahu nih apa nih Kofia Majai dia. Tapi duelist juga kayaknya dia ya.
apa sih kalau nama-namanya, pokoknya gitulah. Dia pakai kartu juga. Di sini kita lihat dia ngeluarin apa. Sing. Oh, dia ngeluarin ini. Apa sih namanya? Dark Magician Girl, ya enggak sih? Namanya Dark Magician Girl, guys ya. Oke, dia ngeluarin Dark Magician Girl, guys. Not bad, efeknya boleh juga ternyata, guys ya. Oke. Sekarang kita bakalan coba yang ini si Jai, gue enggak tahu siapa namanya, coba komentar di bawah, guys ya. Kita coba nih. Dia bakalan ngeluarin unit apa, guys? Lumayan dapat sikap. Oke, gue nggak tahu namanya apa itulah, pokoknya begitulah ya. Oke, sekarang kita coba yang ini. Maybelline, Maybelline, namanya Maybelline anjir. Diplesetin sih nama aslinya, gue nggak tahu, guys. Coba guys, komen guys ya. GG Gaming anjir. Oke, kita lihat. Efek ini keluarin siapa ya? Ya, keluarin itulah pokoknya lah ya. Keluarin Anu, guys. Oke, sekarang kita yang ini, guys. Kita lihat dia ngeluarin apa nih. Oh, dia ini aneh nih. Apa sih namanya yang ada ini aneh juga dia, guys, yang kalung mata gitu ya. Ya, kita lihat. Ya, keluarin itu juga lah pokoknya, gua nggak tahu namanya, guys. Oke, sekarang kita coba si Yugi-nya, guys. Kita coba Yugi-nya ya. Kita coba Yugi-nya. Yugi, Yugi biasanya ngeluarin apa nih? Dia pukul 1 2 3 4 5 6. Oke, ngeluarin apa nih? Dark Magician, iya Dark Magician sih, udah kebaca banget. Oke, dia ngeluarin Dark Magician, guys. Nah, yang mythicalnya kayaknya ngeluarin ini deh. Apa sih yang naga tuh? Blue Eyes White Dragon, enggak sih? Dia kayaknya Blue Eyes White Dragon deh. Coba kita lihat ya, Kaiba kan ini. Ya iyalah, mana Blue Eyes White Dragon-nya nggak ada kah? Wah, nggak ada, boy. Kecewa sih, gue kecewa, boy. Dia gak ngeluarin Blue Eyes White Dragon, boy. Wah, kecewa, gue kecewa, boy. Gue kecewa. Oke, sekarang kita coba yang ininya, guys ya. Yang secretnya, guys. Apa nih, dia ngeluarin apa nih Yugi yang ini. Ngeluarin Obelix. Siapa, gue gak tahu. Kita lihat aja, guys. Kalau apa gak ngeluarin juga, gak keluarin juga, gue kecewa sih. Gak ngeluarin juga, boy. Direp terlalu males ngemodel, pak. Dia nggak mau ngemodel-model yang apa sih, yang gede-gede gitu, guys. Monster nih kayak Obelix, Osiris, Ra, segala macem, boy. Wah, gue agak kecewa sih. Agak kecewa, guys ya. Oke, gue pengen ngeliat lagi sekali lagi nih DPC gue berapa, guys, di sini. Sekarang DPC gue 15k. Oke, not bad lah, 15k lah. Hehehe. Dan yap, itulah dia untuk apa sih, showcase map terbaru dari Yu-Gi-Oh, guys ya, Anime Fighter Simulator, guys. Bikin pendapat kalian tentang update kali ini, guys. Bagus atau tidak? Komentar di bawah, guys. Makasih buat kalian semua nonton video ini sampai habis. Jangan lupa tinggalkan like, subscribe, and see you next time next video. Sampai jumpa, bye bye.